Di PHP-in 2 jam, nunggu 2 jam. Tadi katanya jam setengah 5 nyampe, ternyata sampai jam 6. Dan akhirnya dibeliin kue, tapi kuenya mungil banget. Tapi enggak apa-apa deh, soalnya aku udah kenyang. Makasih Dita. Ini Dita doang atau semuanya ya? Makasih semuanya. Aku enggak ikhlas mau beli kuenya tuh. Karena lu bisa susah loh. Tadi kan gue lama gara-gara itu, kan gue udah nyampe. Alah, PHP. Semoga Tuhan. Ya ampun, kok so sweet sih kamu. Itu kasihan loh masnya. Bayangin loh, kasihan loh. Kamu belinya niat gak sih? Mas direpotin ya mas ya. Mas, emang emang. Yeay. Gimana bajanya? Bajanya bu, bajanya gimana bu? Tulezu. Mas, bebek saya jangan lupa ya. Bebek. Makasih ya. Ini ya? Oke, ini yang mana? Lu mau ngasih api? Pura-pura. Mas, masih aja lah. Pura-pura. Lu kaget kan? Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa jadi gue ngomong? Nah ini kadonya tuh ada dua apa tiga ya. Ini anggap aja lah kado, soalnya ini agak-agak timpang gitu ya. Jadi oh ini gak dianggap, itu ada kartu ucapan loh. Intinya sebenarnya gak ada bungkusnya. Ini ucapannya nih, ini kartu ucapannya nih tuh. Mini so, gak bakal kalorful. Ya udah itu akhirnya ada yang ngasih nih, ini beneran kado ya. Dibungkus, dikasih ucapannya gitu kan. Ini ucapannya nih, gue baca ya. Kok gak diucapin sih? Ini Miniso colorful dah. Kagak ada putri-putrinya, selamat ulang tahun kagak ada. Tanda pamer kamu tanda. Harganya udah bisa diprediksi. Iya, harga tinggal di barcode atau enggak diperiksa aja langsung. Oke, ini baca dulu dong. Mat Milad Putri gitu kan. Semoga karirnya semakin sukses, rezekinya semakin bertambah dan berkah. Dikasih sehat selalu, segera dipertemukan dengan jodoh terbaik. Amin. 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 Serta sukses di dunia akhirat. Amin. Amin. Mini song. Ya ada yang tahu. Satu lagi, satu lagi. Oh, oh iya. Ini considerationnya adalah ini hadiah yang diakumulasiin dapat lah ya 100.000 sampai. Oh 100.000 50. Eh enggak aja lo. Ibu enggak tahu dari berapa. 100.000 lah. Kenapa ya? Kenapa ya 100.000 ya? 100.000 kenapa? Oh, ya. Jadi harga pertemanan gue dengan Mimi Kacang yang Rintias itu cuma 100.000. Iya lah termasuk parkir tuh. Makanya polos ya. Aduh. Beda perlakuan nih gue sama pacarnya. Merah. Oh merah, putih, abu-abu. Tadi gue juga udah feeling, ini kayaknya batal. Yes good sih, gak apa-apa sih, I like it. Nah, ini buat pijat. Wah itu mah dipeluk-peluk ini enggak sih. Wajah. Oh lu pengen banget sih kan yang kaduan gue dong. Itu buku catatan tuh kok. Ini buku catatan. Wah ini gak dibahas-bahas sih. Harian, jadi gue bisa tahu sejauh ya. Kemana aja. Itu kan patungan, ya kan? Kalau ini kan sendiri, sorry, ini sendiri. Gue gak ada patungan, no. Tapi itu mesinnya mahal. Ini berapa? 35.000 ya? Ini kalau gak salah gak nyampe 40 lah. Enak aja lo. 75 lah. Udah PPN 50 lah. Tapi mau kira aja mahal lo. Thank you ya semuanya ya, alhamdulillah. Bisa makainya enggak? Ini kan sekarang. Ini belum tahu. Oh, ya. Ini makainya bisa enggak? IQ gua masih mending ya. IQ gua
makanya lebih dari cepet ya. Oke, coba lihat-lihat. Ada coba-coba. Oke, saya HRD dari perusahaan ABC. Nama saya Nita Sakyani. Oke, saya lihat di sini kamu mau melamar kerja sama saya ya. Ya, perusahaan kami di sini. Boleh saya tahu mungkin bisa dikenalkan dirinya bagaimana? Nama saya Nindita, saya itu pengalaman di HRD, terus kerjaannya ya HRD aktivitas itu deh, pokoknya ada rekrutmennya, ada retirementnya, BPS-nya, gitu. Oh gitu, jadi sudah punya pengalaman banyak ya di HRD ya? Iya, alhamdulillah. Udah berapa lama? Udah nyampe sekitar 3-5 tahun atau bagaimana? Iya, 3,5 tahun lah ya. 3,5 tahun ya? KPHP. Saya nggak nyangka juga muka kayak gini bisa 3,5 tahun. Iya, alhamdulillah itu mujizat dari Allah. Mujizat dari Allah. Iya, alhamdulillah. Kalau begitu bisa dikasih diberitahukan, jangan tertipu. Kelebihannya apa? Kelebihan Mbak Nindita itu apa ya? Saya kelebihannya itu pantang menyerah, mau belajar, dan selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu itu iya. Maksudnya bisa diperinci lagi, diperjelas lagi apakah mengenai perusahaan atau mengenai hal-hal lain? Mengenai pekerjaan itu sendiri, karena saya orang yang mau mendalami sesuatu. Saya mencintai pekerjaan. Mukanya Mbak saya rasa kayaknya lebih deh Mbak. Boleh saya lihat Instagram Mbak gimana? Ada @nindita_c.